gamepad apa yang bisa dipakai di iOS 16. Jadi, Apple baru aja ngeluarin update iOS 16 untuk iPhone dan iPadOS 15.7 di iPad. Jadi, kalau hanya untuk main game yang memang support controller seperti Genshin Impact, itu nggak masalah, Agan bakal tetap bisa main di iOS 16. Tapi, bagaimana kalau Agan mau main game yang nggak support controller seperti misalnya PUBG Mobile? Agan bisa pakai FlyDG G1 Joy 1, gamepad mini satu-satunya yang support iOS 16. Kenapa bisa satu-satunya? Karena yang lain itu udah nggak support lagi, cuma ini aja yang masih support. Enaknya lagi, gamepad ini nggak cuma bisa dipakai di iPhone aja, Agan juga bisa pakai di iPad. Mau main di Android? Bisa juga. Mau di smartphone maupun tablet, itu juga bisa. Lalu, nggak peduli Agan pakai HP Android yang chipsetnya apa, mau pakai HP yang MediaTek juga bisa. Penasaran dengan gamepad satu ini? Agan bisa cek link review dan link pembeliannya, bakal saya taruh di deskripsi.